Oke. Bisa gak bang? Gimana rasanya bang? Kayak daging. Iya sih. Bang Andri semangat? Oke. Kayaknya kurang mateng gitu dong. Mau dimateng lagi. Di sini ada Anabel. Anabel. Nama kamu siapa? Oke. Semangat makannya? Iya. Siap buat ngabisin semuanya? Siap gak, Bel? Yuk, senyum dong. Senyum dong. Anjay. Yang Lesti Kejora. Semangat, Bu. HP-nya dia bagus banget. Itu dia makan jus. Jus apa tuh? Nggak ngomong, guys. Dia minum jus apa sih? Nah, dia nggak ngomong. Dia minum jus apa sih? Bang Andri, dia minum jus apa, Bang? Strawberry. Oh, jus. Terima kasih, Bang Andri, membantu. Ini informatif banget sih. Ya, gue nggak tahu kalau nggak ada dia nih harus kayak gimana. Kalian minta nomor teleponnya, Pak. Boleh, Bang? Boleh. Bang Andri yang di rumah sehat? Boleh, Pak. Alhamdulillah. Udah ada yang di rumah? Udah ada. Udah ada yang di rumah, lu. Iya. Orang tua. Oh, iya. Bisa dimasakin Jepang tiap hari yang mewah. Iya bang. Bisa jadi sewa. Apa? Kok ini ada namanya Bang Andri, ini nggak ada. Oh. Abang namanya siapa bang? Andri juga. Ah? Michael. Wah namanya Jepang banget sih parah. Michael kan Jepang banget. Ah? Michael nama orang apa sih? Arab. Ah? Abang orang Arab bang? Zimbabwe pak. Eh bukan. Michael itu Prancis. Oh, Michael itu Prancis. Iya, perabatan Ciamis. Bang, Bang Michael. Oh, semangat, Bang. Enggak pakai Jackson kan? Michael Jackson, Bang. Namanya Muhammad Taika Alfredan Faijo. Beneran, Bang? Kok lu tahu? Tahu, Bang. Tadi udah catat sampai. Oh iya. Kalau lagi ke Arab panggilnya Muhammad ya. Oh, lagi ke? Kalau lagi ke itu panggilnya Alexander. Dede lagi makan ini hanya buncis. Makan bunda gitu. Itu apa sih? Buncis makan di rumah aja. Itu katanya. Eda. Kolek aja dia makannya di sini loh. Bang, menurut lo ada gak customer yang makan kolek mau dari rumah ke sini ada gak? Gak ada. Ada bulan puasa doang. Oh ada. Itu siapa ya, dia? Juga. Kan gak boleh ya bang bawa kolek ke sini ya bang. Tuh nggak sesuai banget. Lu jadi pegawai sini baru bawa kolek nggak apa-apa. Rafa, mau bayar sendiri atau gimana? Oh ya, sorry. Bebas. Bawangnya ya. Ini bebas. Iya. Kita mau review bang, udah belum masaknya bang? Ya Allah, sabar pak. Keren dah. Gue tuh suka banget kalau masak-masakan langsung dari sininya nih ada abang yang masak. Itu bang, yang itu bang. Oh, kita makan juga ini. Disuruh panggang. Nggak ngerti salmon ya? Dia masih makannya mentah-mentahan. Ah, bang, nggak ngerti dia bang. Masih tahu bang? Di sini tempe ayam bahannya mentah bang. Ada. Tempe apa sashimi ya namanya? Ada dah pokoknya. Oh kira ya, gua nungguin ini di panggang tadi. Ya Allah, ya Allah. Ini apa namanya bang? Itu shiitake. Hah? Shiitake. Ini enak nih. Ini udah matang nih. Mana bang? Kenapa tuh? Wah, mengkerut banget nih ya, guys. Cantik tau. Iya. Ayo, Mas, mau dengar dia, Pak. Ada yang bawa tolak angin enggak? Adanya promo. Iya, di kampung enggak ada sih. Maksud gua, ya gua tahu kayak ini adalah kesempatan emas gua makan itu. Di kampung udah kecampuran plastik. Aku belah. Ini kita mau makan apa nih? Itu shiitake. Shiitake. Bahasa Indonesianya apa? Terus itu kolak kan tadi? Ih, iya banget. Ih, rusak udah rasa ya Allah. Bang, boleh? Ya, gimana ya bang? Iya, dagingnya udah kena kolak nih. Iya, ya. Iya nih. Aduh, gue gak tau mau kalau sumpah. Ya, sorry. Kan lu juga habis makan kolak kan? Kecampur juga. Ya, kolak kita aman. Abangnya nih, bukannya
Kak, tadi habis makan kolak nih. Bukan urusan Bang Adri. Bukan. Bukan Adri. Ya udah maaf ya. Ini pakai campuran apa nih, gitu? Ini sausnya buat sini. Ini sausnya saus apa? Ini saus yang itu manis gurih. Ini cukup panjang, agak pedas apa? Ini saus pepper. Oke, kita cobain ya guys. Bismillah. Jamurnya tuh beda dari jamur-jamur lain ya guys. Apa tuh bedanya? Kalau boleh tahu? Kalau kenyang ngantuk. Ini tuh lebih juicy. Tahu deh juicy Lucy nggak? Juicy Lucy. Lantas mengapa? Terus apa ya? Gak bisa ngedeskripsiin kayak apa guys? Karena baru pertama kali. Bang, ini rasanya kayak apa sih bang? Boleh gak bang review bentar? Udah pernah makan ini belum? Rasanya kayak gimana? Oh iya, kayak ayam guys. Tapi kayak gak ayam-ayam banget. Kayak apa ya? Coba deh, lu semua makan ini. Nanti lu kasih tahu reviewnya. Karena gue gak tahu nih rasanya kayak gimana. Lu udah makan, tapi kayak gue gak tahu ini rasa kayak gimana. Ini rasa enak, apa enggak? Enak, apa enggak? Enak. Enak. Tergantung lidah mas. Enak gak bang? Dia kan kerjanya di sini, Pak. Tapi biasanya orang yang kerja di sini biasanya bosan ya, Bang? Abang bosan enggak makan ginian? Makan yang mana nih? Satu cerita, guys. Iya. Bosan ya? Tuh. Ingat dikat aku bosan lihat. Oh iya, bos-bos nih, tolong nih jangan ini. Dia bosan masa Bang. Kita cobain dagingnya. Ini daging apa, Bang? Itu yang beef. Beef namanya. Beef apa? Itu dia enggak bisa ngomong. Yang bagian wagyu bagian paha. Ini bagian pahanya guys. Pasti kalau daging bahai itu pasti lembut. Itu bukan es batu enggak sih, Din? Apa tuh bukan es batu enggak sih, Din? Batu. Oh, itu es batu. Es batu emang manis gitu ya? Rasanya enak. Bisnya enak. Gimana rasanya? Rasanya enak banget. Pokoknya enak banget dah. Harganya juga enak sih. Jadi ya mana ya? Makasih ya Pak traktirannya. Thank you lah Pak. Thank you Pak. Happy birthday. Happy birthday Rafa. Sehat sehat terus. Sehat, lancar semuanya. Oh, the best mah. Best lo Rafa lo. Aku terharu. Lancar-lancar ya sampai hari ha ya. Gua kayaknya harus ke toilet nih. Kenapa aku buru diri? Abang. Kok lu makan itu mulu sih? Enak emang. Oh, udah. Dia makan itu mulu. Ini kayak kacang. Kacang biasa gak sih? Ibu kacangnya dulu. Ih, si Lesti mah jorok guys. Sumpah tadi dia kan habis ngupil. Enggak, tadi dia. Lu harus ngaku ya di sini. Tadi dia habis ngupil kan. Gua liatin kan dia kayak habis ngupil. Terus dia tiba-tiba megang pipi gua gini. Heh, itu upil Lesti loh. Orang semua berebut-rebutan. Lamaran besoknya gue tayang. Bagus. Bagus kan? Pintar.
Iya kan, masa nanti lu akad gue baru nayangin yang lamaran. Lah, baru tayang lamaran nih. Lama bener. Lestinya udah ini an akad. Iya kak, Bel. Kalau itu jadi ukuran dia aja. Apa? Ukuran baju. Dia mau jadi bridesmaid. Boleh, boleh banget. Dia emang masuk circle kita. Katanya ada satu yang mau ditendang Rafa ya, supaya aku bisa masuk. Ditendang. Iya kan? Gimana apa? Enggak, Lesti sayang banget sama gua. Lesti kalau udah disuruh milih Bila sama gua pasti milih gua kan? Aduh. Jawab Les, jam jujur. Iya sih. Tapi dia sih jadi pendengar dari banget waktu itu. Kondisinya lagi gimana sih, lagi down. Kita butuh didengerin. Dia tuh jadi pendengar baik sih. Gak lama, Dedi dikit doang curhat sama dia. Iya, curhatnya aku. Gak lama. Gua aja perlu butuh didengerin orang. Lady ceritanya panjang banget. Jadi lu gak tulus dengerin gua. Belum kelar bang, masak bang. Mamanya dong. Nih kita mau makan apa lagi ya? Sini gue pengen. Enggak usah, lu kan mau makan. Udah. Makan bang, enggak usah makan aja. Enggak apa-apa, makan aja. Gulung nasinya enggak datang. Bang, ini beda loh di perut. Makanan Jepang. Les, lu emang? Les, di. Pesan nasi. Iya. Kamu enggak pesan? Enggak deh, udah kenyang. Makanan-makanan kayak gini nih Gea nih yang suka sebenarnya. Iya, gue suka banget. Dede suka kok. Enggak, dia kolok tadi. Cuma cepik-cepik doang dia makan di sini. Bareng-bareng. Ayo. Jadi lu ntar di Mr. B nonton, ah gua udah pernah tuh makan itu gitu. Kapan lagi? Kita mau makan ini. Kita gini. Tenang. Tersayang. Panas, panas. Agak takut ya, guys. Ini makanan mewah, enggak biasa saya makan fancy-fancy gini. Ini itu dari siang. Enggak ngerti gua juga. Bang, ini pakai apa gitu gini-ginian enggak? Pakai lemon cabe. Oh ya, fresh lemon yang mana ya? Ini lemonnya nih. Tinggal di perut depan. Apa? Kayak kasih tahu, Bang. Ini pakai fresh lemon katanya enak. Kata dia. Oh, enggak jadi. Nanti gara-gara gua makan semua orang enggak ada yang mau makan lagi. Ya Allah. Makan kita kan pengen tahu. Entar dikerang kagak laku. Makan. Enak, enak sumpah ini enak banget. Iya. Makan dong. Noh, lembut banget. Tapi emang harus minum sih. Langsung minum. Langsung. Biar enggak keselak. Iya, udah ya. Parah, enak banget. Ini berapa sih harganya? Mahal ya? Mahal ya, Bang? Oh, pantesan enak banget. Enak banget. Saking enaknya, ya Allah. Bang. Lagi dong kalau enaknya masih ada dong. Nah, itu. Buat teman-teman yang lain. Kita kan kenyang kok udah. Iya, kita makasih banget kepada. Iya. Emang itu buat lu. Lu pada mau nyiksa gua ya? Apa nyiksa saya? Perut gua belum cocok. Maksud gua harus adaptasi gitu, harus dua kali. Enak. Iya, enak guys. Enak banget sumpah. Banyak, Bu. Nih pakai ini ya, guys. Udah lu. Pakai sausnya. Ini kita udah kelar makannya guys, tuh udah habis semuanya. Makasih banyak. Makasih Rafa. Happy birthday Rafa. Selamat ulang tahun ya. Bel, kok kamu enggak ini? Enggak minum sampai habis? Kenapa? Oh, kenyang. Ya sayang banget dong minumnya. Itu kan harganya 28 juta saya bela. Kan. Aku jadi resepsi kapan? Maksudnya apa? 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 Apa
Fatih enggak jelas, Lesti enggak Lesti, Fatih enggak jelas sumpah. Iya, kalau sama Fatin emang lebih nggak boleh ke frontal banget, Bang. Iya. Okay. Ya, guys. Jadi buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nonton video-video aku selanjutnya. Nggak sabar lihat Kak Rafa pakai kebaya lagi. Iya. Yeah. Ini tunggu banget, Bye bye. Ini beneran lokal wedding. Thank you for watching, guys. I love you.